Pemirsa, wah matahari. Hari ini kita mau. Hari ini kita mau ke. Hari ini kita mau kemana? Hari ini saya mau sekolah, pemirsa. Nah, tapi seperti biasa kalau saya sekolah itu, saya harus ke rumah mertua jalan, lewatin hutan-hutan, terus makan di sono bareng. Nah, hari ini karena saya sekolah, jadi saya harus jemput Brian. Di belakang ada Erika sama Amel, karena Amel nginep rumah saya. Jadinya sekarang kita mau meluncur ke rumah mertua, mau makan siang sama mereka rame-rame. Bukan, pemirsa. Tapi kita mau jemput Brian dulu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Pusing pada pemirsa. Kita lagi nunggu apa? Kita lagi nunggu ditawar. Ya, siar bener. Kita nunggu ditawar, pemirsa, enggak ada yang nawar. Enggak ada yang nawar-nawar nih. Jadi pemirsa, dikarenakan sekarang masih jam 11 siang, kita harus nunggu Brian. Bonjour, siapa? Ya pemirsa, maaf tadi ada nenek-nenek sama kakek-kakek, temennya neneknya Brian. Nyapa saya, jadinya saya yang ngobrol dulu udah sama dia. Backlight ya. Tuh pemirsa lihat noh, pohonan. Pohonan udah pada kering kerontang. Kagak ada rambutnya, kagak ada daunnya. Dikarenakan daunnya ngapa, Bu? Daunnya itu berguguran. Berguguran. Dan lihat ini, orang-orang TKW yang saya mau usir. Kagak punya visa ya, Mbak? Mbak? Gak punya visa ya, Mbak? Bajai. Ini kayaknya si Mbak Amel ini kayaknya butuh refleksi dia. Kalau saya tanya, tadi aja saya mau lewat, dia depan itu, Mbak. 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 Baru dia. Seperti itu, pemirsa. Gono dia. Jadi kita masih nunggu Brian. Jam 11.20, kita baru jemput Brian. Pasti deh. Abi tuh Abi. Nih Abigail. Abigail seperti biasa nungguin maknya rempong. Kuma Sherry. Keke. Ngambek. Ngambek. Iya. Kata dia bodo amatan, mak gua gila. Oh, no, sekolahnya Brian pemirsa di tengah. Nah, ini pemirsa, lu kan sering lu pernah nonton video gua yang gua nungguin Brian di sini. Tahu lupa gua. Ini saya nunggu ini di sini pemirsa, ini tempat mangkal saya ini. Kalau waktunya belum buka saya mangkal di mari. Tempat ngetem ane. Ngetem di sini. Emangnya kira bis doang orang yang ngetem? Saya juga ngetem di sini pemirsa. Aduh nunggu. Pemirsa. Matahari pemirsa. Emberan. Ya. Tapi anget, kita anget tapinya pakai begini ya. Siapa sebenarnya sakit? Emberan. Yang sakit siapa ini yang sakit? Abi. Nah pemirsa, saya mau kasih tahu mereka biar mereka tahu kalau saya tuh jalan kayak ninja Hattori ke rumah neneknya Brian. Jadi usah fitness ya Bu. Gak usah fitness. Biar dia tahu saya nanjat-nanjat ke rumah neneknya Brian dari pintu depan sampai ke rumahnya nanjat, pemirsa. Bayangin. Lumayan jadi, pantat kenceng kaki kenceng. Ntar jadi kita lewat hutan pemirsa, hutan belantara. Biar dia dari sini kalau makan banyak langsung turun juga. Langsung lapar. Langsung lapar. Ya udah pemirsa ya. Tungguin episode. Video-video lainnya, em. Bye-bye, pemirsa. Kapsong. Pemirsa ini makopin. Sandra. 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 Moi 29. 29 moi. Sam. 29. Moi 29. Oui, Sam. Sam, pemirsa. Oui, Sam. Look. Grand garçon. Nolan. Nolan. Alex. Alexi. Tuh pemirsa, tuh matanya biru. Nolan. Dia temennya Nolan 3 ans. 3 ans, oui. Nolan 3 ans pemirsa. Ini pour. Je sais pas. Ini Sandra sama 29. Sesa 29 tuh. Sesa. Elle parle français, elle parle anglais. Oke. Okay. Dua-duanya oke, baik. Kita lagi nunggu des enfants. Oui, c'est l'école maternelle. L'école maternelle. Kita nunggu des enfants l'école maternelle pemirsa. Sampai lagi ketemu, em. Gila. Saya di dalam sekolahnya Brian lagi jemput Brian pemirsa. Udah keluar. Jalanannya. Bro, udah keluar tinggal dijemput dia. Si Abigail sama si Erika di depan. Biar cepet gitu pemirsa. Oke. Okay. Brian. Ayo Brian. Pakai jaket. Hai. Separa ikwa, saya mama. Brian. Sela. Wah.
One more. Kak Dewi, pakai Brian itu satu lagi. Wait. Brian. Wih, ngerti gue. Gue kagak ngerti. Gue ngerti, makanya. Gue senyum-senyum baik. Makanya kan gue kadang bingung kan. Senyum aja dah. Pemirsa, kita habis dari sekolah Brian, jemput Brian. Tuh, mama. Sekarang lagi mau ke rumah neneknya Brian. Lagi mau ke rumah nenek Brian. Tapi ngomong-ngomong nih, lama banget gak bisa nyampe, kaki gue lecet banget. Ada yang... Maafkan pemirsa, ternyata tadi mendelam tidak terekam. Ya ulang lagi ya pemirsa, yang tadi gak kerekam. Nih habis jemput Brian ke sekolah. Tuh, sekolah, kita melewati turunan dan tanjakan. Yang sebelah kanan kakinya lecet, gara-gara sepatunya kecilan. Gue suruh naik stroller biar gue dorong itu Mbak Amel. Ini mah bener-bener gak ada itu. Yang ada stroller ambruk. Hari ini lumayan ada matahari pemirsa, jadi gak begitu dingin. Ya tetap sih ya, pakai jaket, pakai boot. Turunan. Sekarang turunan pemirsa. Ayo ibu-ibu. Lu kebayangin dong, gue sama tinggal sama mertua gue begini pulang pergi naik turunan gue. Nah, coba si Brian. Dia udah kayak Ninja Hattori pemirsa, naik turun gunung. Sekarang biar ada yang bisa merasakan perasaan saya selama ini pemirsa. Mbak Amel katanya punya care baik sama dia. Katanya saking lecetnya. Sini naik. Perjuangan ya, Bu, perjuangan. Ini masih jauh, Mak. Kiri habis itu lurus terus motor. Lu dari tadi kiri kanan kagak nyampe-nyampe. Ya, segini jauh. Segini mah udah biasa buat gue mah 20 menit doang. Iya, kadang harus bolak-balik. Iya. Brian. Brian. Kalau kata orang Abi. Gue manja. Kalau ke sini pemirsa. Aduh. Bukan mana. Baru saya mau nunjukin hutan-hutan. Apa wanita. Kabar? Kita hutan. Oh, iya, bener nih. Itu kan bener pemirsa. Nih hutan itu. Pemirsa. Jangan kan nih apa tuh hutan. Kita masukin hutan. Nih jin iprit kayaknya nyium-nyium bau saya, dia pada ngumpet pemirsa. Dia kan udah pada senang saya pindah dari mari. Kan saya datang kayaknya dia pada dia pada tahu pemirsa. Raja setan datang. Aduh, turunan lagi. Mbak Mel masih sehat, Mbak Mel. Sehat kaki gua masih. Lu pakai sepatu gua ini 36. Orang yang sehat. 38 yang kakinya kan? Yang enggak sehat. Lu pakai kaos kaki enggak, Mbak? Enggak, ini pakai legging doang gua. Gila, kaos kaki lagi dobel. Tambah parah. Mak. Sejauh, Mak. Lumajang. Aduh. Gila. Kita memasuki kawasan hutan. Karena rumah betawi itu di dalam hutan. Orang mereka mah demen-demen emang tinggalnya di hutan. Tapi rumah masih bagus ya. Iya, nggak suka demen keramaian. Bagus pemirsa tempatnya. Sepi. Tapi ada suara bor. Bor, motong ituan pohon. Pohon. Inul ke pohon. Tuh lihat tuh pemirsa, nebang pohon itu. Yang pohon udah tua, kan pemirsa ini tua. Sepi, pakai Jakarta. Ini mah dia, dek, dia mah pulangnya sendiri. Ini gue ngarahkan lu. Lu nyuruh gue di depan, lu jalan cepet banget. Saya kalau sendiri kagak bisa ngerekam begini pemirsa. Emang ada orang pemirsa. No, gue rekamin dah. Jadinya? Gue jalan lagi depanan. Saya perkenalkan asisten pribadi Marempong. Saya teken kontrak seminggu. Kagak dibayar pemirsa. Bayarnya 1000. 1000 per hari. Mau dorong, Mbak? Nih, lu pegang. Sekarang gantian. Beginilah mak. Biar lu belajar, itu kan bikin vlog kan gampang jadinya, Mak. Nama Amel. Bagaimana, Mak? Mencangkup menjadi tukang martabak sama tukang dorong-dorong? Gereng nyangka tukang martabak. Lumayan ngencengin tangan. Emberan. Dorong troli. Lu udah kurus, Mak. Bukannya tamu itu malah tambah kurus. Gila, lu mah jalan nih lumayan jauh. Iya, katanya dia dong. Hah? Apakah? Wanita seterus emang. Gue kan wanita strong, pemirsa kata dia tuh. Strong. Ini ada
saksi hidup kalau rumah mertua saya jauh pemirsa. Tapi biasa baik. Menurut saya mah itu. Apakah jauh apa enggak, Mbak? Hah? Jauh? Enggak. Seperti itu pemirsa. Jadinya ini. Enggak lagi. Mbak Amel mendorong. Sebelum dia ada anak, dorong anak gue dulu ya, Mbak ya. Ke mana belok? Enggak lurus. Waduh. Lurus. Kakinya kecengkok dia pemirsa. Ke daerah Bojong ya. Nah, ember. Makanya. Seperti itu. Ini hutan, di sana udah hutan. Gue heran sama dia kayak begini dibilang deket gimana yang jauh ya. Nah, gue udah biasa karena gue biasanya waktu pertama kali apalagi gue protes mulu. Gue waktu pertama kali gue bawa-bawa si Brian protes mulu pemirsa. Jauh. Masih lurus nih, Mak. Lurus. Dah. Pemirsa nih yang kayak gini-gini nih. Dia naik atas deh. Rumahnya dari di atas. Kayak model Bandung. Ini yang kayak begini pemirsa, susah kan? Saya juga waktu pertama kali begitu. Tapi udah biasa. Bukan udah pemirsa, em? Buat nenek-nenek sama kakek. Masih hidup, Mbak? Masih. Lu bayangin dong, gue setiap hari. Iya dong, dorong antik. Enak banget yang didorong si gue sama Abigail. Abisnya kan suaranya nih bobo ya. Inilah hutan. Abis ini baru dah sampai. Ternyata pemirsa, kirain saya doang yang ngerasain saya capek waktu dulu pertama kali. Ternyata emang bener. Kayaknya mertua saya doang yang lagi capek. Saya capek ini. Bukan loh.